Kalau dalam kehidupan yang labil ini, kita melihat seseorang berubah dengan cepat. Itu jangan heran. Toh kita juga kayak gitu. Makanya karena Allah tahu kita diciptakan dalam kondisi mental, perasaan, dan hatinya itu labil, gampang terbolak-balik. Dari yang benci jadi cinta atau dari cinta jadi benci itu terjadi di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nasihat di dalam surat Al-Ma'arij. Karena Al-Quran itu adalah tazkiyatun nafs, obat bagi jiwa, syifa'un lima fis sudur, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, penyakit perasaan. Al-Quran adalah penyembuh. Bukan hanya dawa, tetapi syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Kalau dawa, obat belum tentu sembuh. Kalau syifa, Allah menjamin akan sembuh. Kalau kita benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Quran.